Indonesia, we would like to express our condolences. Usai berkegiatan di IKN, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto langsung melanjutkan perjalanannya menuju Hanoi, Vietnam, untuk bertemu dengan Presiden Vietnam. Kedatangan Prabowo disambut dengan hangat oleh Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam Do Hung Viet, Dubes Vietnam untuk Republik Indonesia. Selanjutnya, Prabowo bersama Presiden Vietnam makan malam bersama, dan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral antar kedua negara. Prabowo menyampaikan dirinya merasa terhormat atas sambutan yang hangat, sekaligus juga menyampaikan salam dari Presiden Jokowi. Presiden Republik Vietnam, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menerima saya hari ini. Saya membawa salam hangat dari Presiden Joko Widodo, kata Prabowo. Di momen yang sama, Prabowo turut mengucapkan selamat atas Hari Kemerdekaan Vietnam ke-79 tahun, pada tanggal 2 September tahun 2024 dan mendoakan untuk kesukseskan negara Vietnam. Saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Anda dan rakyat Vietnam, atas peringatan ke-79 kemerdekaan Republik Vietnam. Semoga terus meraih kesuksesan dalam membangun Vietnam, ucap Prabowo. Dalam pertemuan ini, Prabowo turut mengungkapkan bahwa negara Vietnam adalah negara sahabat yang baik, dan memiliki hubungan yang erat. Keduanya berkomitmen untuk mempererat kerjasama di berbagai bidang lainnya ke depan. Bagi kami, Vietnam adalah sahabat besar, kami sangat menghargai hubungan ini, dan saya berkomitmen untuk mempererat serta memperluas kerjasama ini. Kami juga memiliki kemitraan strategis yang komprehensif yang akan terus berlanjut, ungkap Prabowo.